Lalu mamanya mendengar kisah Datu Bagul nih. Ujar nang mama, "Ustaz, ini mengon kada guru. Guru, bila kabul hajat ulun andak akan ambal di Datu Bagul." Kada lawas anaknya kawin. Lalu ma andak ambal, harga ambalnya 150.000. Ulun nang menukar akan. Nah, jadi di sini nang mana lambat-lambat kawin nukar ambal badahulu. Ah, ini bujuran. Daripada babi nang kada bungas ini masang susuk. Taulah susuk lah. Di negara tuh banyak mana susuk tuh. Nang sasunduk tunggul rumah tuh susuk tuh katanya. Di kampung ulun tuh bejul susuk tuh. Masang susuk. Ada nang handak bungas, ya Allah, ulun kan pesantren ulun di higa masih gitu. Wa dzurriyyatihi ahlin najahi wal jannah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi, la haula wa la quwwata illa billahi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang ulun muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, rombongan maulid, hadirina wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang ulun muliakan ayahanda tuan guru Kyai Haji Abdul Hadi, dan yang ulun muliakan ayahanda guru Fahmi beserta anak beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkah pengantin hajat kita kabul berataan malam ini. Dan yang ulun muliakan akhina fillah abuya guru kuning nggih. Dan yang ulun muliakan wabil khusus guru ulun ayahanda tuan guru Kiai Haji Hasan Basri, dan para guru-guru yang tak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian-pian barataan. Dan yang ulun hormati seluruh tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Bupati Kabupaten Banjar atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Camat, Kepala Desa, barataan yang hadir di sini, menulun sambati barataan subuh kita kada bulikan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ma'a syukurillah. Segala puji dan syukur marilah kita ucapkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di makam yang sangat mulia seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini menyebabkan kita nanti berkumpul bersama Nabi beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memasuki surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut zuriat beliau sampai hari kiamah, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik ummah.
Dan sebelum ulun mengisi acara pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal min qoridha lawan pian-pian barataan. Jikalau nanti dalam penyampaian ulun, tingkah laku ulun, kata-kata ulun, perbuatan ulun ada yang kurang berkenan di hati sampian, wabil khusus kepada para habaib dan para tuan-tuan guru, ulun banyak-banyak ampun maaf minta halal min qoridha. Padahal jujur ulun kada wani bepandir di sini. Aturannya ulun ini ada di Jakarta bersama 50 ulama-ulama negara dan kandangan dalam acara Majelis Ulama Indonesia. Tapi ulun kada wani, manulak pun kada mampu. Karena ulun sudah pandir, ulun hakon jelun, cuma ulun berkisah aja malam ini. Aku lah biar mendengar kisahnya. Cepatlah kisah lambat benar lah. Lambat. Allahu Akbar. Bila nyaring tertawa tu kanyang dah ya kah? Hakon kah kada? Ujar yang di dalam lapar. Jadi lawan guru, guru tadi julun guru. Guru Muhammad Subhan, ulun kada ceramah, ulun berkisah aja. Karena ketika ulun mendengar guru ulun Kiai Haji Abdullah, beliau bepandir, anu jakai jisidin, di Martapura itu ada makam Datu Bagul. Ulun seketika mendengar Datu Bagul itu sudah ada keanehan. Kan kita di negara di Martapura, di mana-mana kan macam-macam datu, ya kah? Datu itu sebutan kemuliaan, penghormatan kepada tetuha-tetuha kita. Jadi di setiap tempat tuh ada. Kalau di negara kan ada Datu Daha, di sini ada Datu Bagul dan datu-datu nang lain. Di negara pian tahulah ada Datu Timbul Tinggalem, tahulah pian. Kadi bisa jerehnya pian nek. Ayo. Taulah pian. Hanyar mendengar sin Datu Timbul Tinggalem. Sidin tu tuha benar mati. Jadi bila banyu dalam tinggalem kubur sidin. Bila kamarau timbul, ya timbul tinggalem. Bagoya aja dah ya kah. Allahu Akbar. Ujar sidin bepandir. Di sana aja kai jer guru. Jadi guru sekumpul di makam tu berdoa pengabulan. Kita bila mendengar kabul, katuju kada men ziarah. Pian mendengar kabul diterima oleh Allah, katuju kada men ziarah. Kabul hajat. Lalu ayo guru julun kita cari di mana makamnya. Ini kejadian kurang lebih 9 tahun. Pokoknya bila kada kurang lebih lah. Ketika ulun berumur 29 tahun. Ujar sidin, aku kada tahu juga di mana makamnya. Ya udah jalan kita becarian. Berjalan. Jalan. Cari masuk sana. Kada betamuan. 2 jam kami tasasat saja. Kada nyaman-nyaman sasat nih. Mun sasat ke rumah belu kada apa-apa. Oh, pian dengar belu sih. Iya, ada. Allah, kena ulun kisahkan kisah belu di sini ada. Belum lagi nah. Ya, kalau Abu Jala, masyaallah. 2 jam jalan. 2 jam. Telepon sidin. Di mana pada hakan sidin. Lalu kudinya ulun ingat. Bila keluar pada simpang 4 lampu merah sekumpul, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan. Simpangannya kan kanan kanan kiri kiri kanan. Ulun jujur paling sulit mahapal jalanan. Ulun hakun disuruh mahapal Quran daripada mahapal jalan. Kenapa? Ulun kada hendak jadi supir. Akhirnya kanan kanan kiri kiri jalan betamuan. Dulu langgarnya masih belum langgar ini. Penunggu makamnya pun entah sini hidup lagi kada tahu nah. Ya Guru Fauzan bari enggak usah khilaf ngarang sidin. Lalu ulun ziarah. Masya Allah,
ketika ziarah, ketika ulun masih belajar kepada Habib Husin Alwi Al-Haddad, ujar Sidin, "Ustaz, kalau sampian pengen hajat sampian cepat dikabulkan oleh Allah, maka bacalah Yasin sebanyak 41 kali di makam walinya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ulun dibawa Sidin ziarah ke makam Kanjeng Sunan Ampel. Di sana ulun berdoa, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan beliau ulun laksanakan di makam Syekh Aminullah Datu Bagul ini. Ketika dulu ulun jam bilanya hari Jumat, pondok ulun kan libur, ulun ziarah. Waktu itu ulun duduk di langgar buruk sini. Buruk langgarnya bahari. Lah, masih belum sebungas ini, masya Allah. Habis itu duduk ulun ziarah di sini. Datang motor kiri, motor kiri, lain motor kanan, lain motor bahari. Ulun duduk di situ nah, di ujung. Ini masih banyak pohon bahari. Pohon di situ masih ada. Dudak sini. Parkir di higa motor ulun. Baya keluar nang menyupir bebinian. Bah ajaib dulu nih kiri bebinian nang menyupir. Keluar bebinian nang toha dulu keluar. Imbah itu nang sadang tuha keluar. Nang ta'anum seikit. Imbah itu nang kaya bujang keluar. Nah juni nang bujang nih seikong nih ada. Supir menjinguk nang ampih mengentuk. Duduk. Bepandir. Pian mulai mana pak? Ulun mulai negara. Ulunlah orang nang keluar negara tanpa visa. Jadi ulun ini bebas pak. Ulun keluar negara tanpa visa. Inggi. Akhirnya pian pang orang mana bu? Ulun pakai orang Banjar Masin. Julun betakun Sidin. Kenapa pian jadi ziarah ke sini jauhnya mulai negara? Ujar guru ulun, bila pian hajat hendak kabul, ziarahlah ke makam Datu Bagul. Baca Yasin di situ 41 kali. Ulun gue setiap Jumat ziarah ke sekumpul pelampaian Datu Bagul. Inggih guru we, beparak pulang seikong. Anu guru we, kami di abail ulu samutuhan. Napa bacanya? Napa bacanya? Bih abail ulu janda samuturan. Kalau kada salah kilat mun kada belima be enam, mulai nang tua sampai nang anom. Anu guru minta nomor HP. Bah iya nih julun nih. Tapi yang kedua nih parak Datu Bagul kok pandi jinjit Sidin. Julung ai lillahi taala na julun nomor ulun. 0852516222. Oh. Mun kada salah. Setengah bulan ulun ziarah. Telepon berbunyi. Waktu ulun di makam guru sekumpul. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ngaran Sidin. Ulun bu, ulun bu aja. Lapar tuh lapar. Ulun guru ai. Siapa? Ngaran Sidin kami manggil Ibu Intan. Oh, ngarannya aja Intan. Sudah meninggal dunia Allah yarham. Sudah meninggal dunia Sidin. Ulun Bu Intan Pak Ustaz. Inggih. Pian di mana? Ulun jur ulun di sekumpul. Guru datangi ulun ke makam Datu Bagul. Bi abail ulu mangiyau. Ai bujuran kalah. Ulun bekisah kalah aja mesti di mangiyau. Ujar guru bila ada hajat kabulakan. Dulu di negara ada Habib pian. Mun sini orang Jawa. Sidin itu amalan bila hajat ngapa haja orang minta kabulakan Sidin. Sampai-sampai paninian minta kawini, kawini Sidin. Sanggup lah pian mamalakan. Sanggup kah? Abu Yakuneng sanggup kah? Nyarah bedhulu Abu Yakuneng. Habib Hadi bahari ngaran Sidin. Maaf guru lah sama ngaran pian. Nggih. Tapi Sidin masya Allah ketika di Palangkaraya maulid dan maulid Habsi malam Jumat habis maghrib
ujar sidin aku hendak bulik dem hati kekanakan hendak bulik ke rumah besandar sidin la ilaha illallah nyaman bulik innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi siapa nak hendak husnul khatimah bila ada paninan minta kawini kawini lu kada menyuruh lah. Jadi diambil minantu oleh orang negara di Palangkaraya bedegang emas saking sidin pemurahnya. Ada bebinian berapa ini emas saanu jin i ulun kada mayu duit maras di sini ayo kuberiakan di sidin kada lewas bangkrut nang mintuha habis emas itu kok beriakan sidin ya Allah ya Rahman Rahim bebulik ke tadi jalan ulun mulai sekumpul sampai ulun lihat ada dua buah motor bahari motor HRV itu hanya keluar harganya itu 350 juta takajut tuh lawan Honda Jazz lawan bebinian nang semalam nyupir suranganinya maandak ambel begulung di muka situ apa ini julun bu alhamdulillah gurwai barakat pian mamadehi jerpian karena ujar guru itu bilanya kabul hajat bila ziarah ke makam Datu Bagul nih berniat ya Allah bila hajat ulun kabul ulun maandak ambel ujar gurun bahari ada nang ditinggali di makam sini kipas angin kah dulu ambel makanya takun aja penjaga makam tuh hibak ambel tuh ya kah. Jadi sini bawa ambal, ambal itu 60 meter panjangnya. Bingung ulun, hajat apa gerang julun bu jadi kabul. Hehehehe aja, tertawa. Hehehehe aja sini tertawa. Ibu intannya kada bepandir. Nang bepandir ibu Ayi, sekarang sini berada di Jakarta. Anu guru ehem. Pian tahu kalau kami ini kan belo kalau semuturan. Ulun jangan jihad sangka ulun belum. Ulun di makam Datu Bagul mbah pian padah itu kami berdua pian bulik kami berdua. Ya Allah, minta HRV ya Allah. Minta HRV ya Allah, bila kabul ya Allah. Ulun mandak ambel. Nang kakak berdua HRV, nang ading empat juga berdua kurihing. Kada mungkin jenang ading kabul seorang beluk ditang di mana nukar HRV. Nang ading minta juga ya Allah minta motor. Sakalinya guru ai kada lewas seminggu ada bus. Busnya mati sudah. Tahun ngarannya mati juga sudah orangnya kan 9 tahun. Bus tu guru ai handak lawan kakak ulun. Kakak ulun ni pina kulir indah. Kenapa? Pina tua orangnya. Jadi kulir. Besuara ikam bila hakun kutukarakan mutur puga mutur napa ikam handak. Mendengar mutur guru eh nang tua tu hilang anum jadinya. Bujur kada? Nah, mata duitan juga dah. Lalu kakak ulun hakun. Ulun membujuki, napa haji itu mendengar ulun membujuki akan ulun ditukarakan juga Honda Jazz kada nang puga pang nang buruk itu ulun hitung duitnya sekitar 500 juta nah guru ini bang buktinya kabul maka ulun tukarakan ambel 60 meter bisa hibak ambel nih kena isok nih sebuting itu kejadian banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang ulun alami berkah karamah Syekh Aminullah di sini. Lalu terus kenapa kita berkumpul di haul ini? Para ulama banyak menerangkan ada lil istizma, ada lil istighfar, ada lil tazkir. Ketika kita haul mahauli kawitan kita di sana ada addu'a lil mayit. Mendoakan bagi mayit. Al mayit fil qabar kal gharik fil bihar. Mayit di dalam kubur seperti orang yang tenggelam di lautan. Ampun maaf. Coba ini tasbihnya luar biasa. Dalam ilmu balaghah ini masya Allah.
Ulun contohakan, pian tinggalam di lautan, dijulungi orang duit menyambut labian. Nyambut labian. Kada. Pian tinggalam di lautan. Tenggelam di lautan. Surangan, julungi orang motor menyambutlah. Memberiti. Pian tinggalam di lautan, kegenang lagi lawan nang balulah. Hah? Apa yang diperlukan? Bukan motor yang diperlukan, kunjungan. Utusnya. Iya kakak dakah? Orang meninggal dunia, abah pian mati, julungi je motor ke kuburan kada menyambut abah pian. Menyambut jadi hantu bener ai. Tapi apa? Muturnya sedekahkan. Itu pentingnya. Pian percaya-percaya kada-kada rasai je mati bedahulu. Tapi ketika haulnya para wali-wali Allah, itu kembalinya bagi siapa? Bagi kita yang hadir berkumpul di sini, karena mereka yang memantulkan cahaya bagi orang yang bercermin. Maka ketika ada haul itu ada al-ibrah, kafa bil mauti wa 'iza, cukup dengan kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Ketika kita haul ada doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ila akhiril ayah. Di dalam acara haul ada doa, mun ada orang 41 ikung atau 40 ikung berkumpul, di situ ada waliul majlis satu. Lah ini kali berapa 40-nya? Yakin-yakin ja kabul, kabul. Kabul kada? Ah, lama jawaban. Ana inda zanni abdi bi falyazun bi ma syaa, in zannahu khairan fa khairun wa in zannahu syarran fa syarrun. Aku kata Allah menurut sangka hambaku denganku. Kalau dia menyangka baik, kebaikan yang aku berikan. Kalau dia menyangka kejahatan, nang kada baik juga dijulung. Ketika kita datang ke makam wali Allah, maka salah satu syarat kita mendapatkan berkah karamah maunah daripada wali-wali Allah, itu adalah yakin, tidak ada syak dan ragu-ragu. Ulun di negara baisian paguruan. Sidin bila manawar banyu orang garing sigar. Ulun ini ya napa aja sidin. Pas di kantor di pesantren. Apa tawar pian bacaan jadi pian memberi orang banyu itu jadi sigar tarus. Tertawa. Hihihihi ya sidin. Kasih nayah bujur-bujur ya hai ulun handak ambil ijazah. Hehehe. 5 hari handak hina madai dangare je sidin. Bila ada orang garing di sini bacakan. Bismillahirrahmanirrahim je sidin. Kabul-kabul kada-kada je sidin. Ampih-ampih kada-kada je sidin. Kada aku juha nang menyandangnya. Bujur kada? Bujur kada lah. Kabul-kabul kada-kada, ampih-ampih kada-kada, kada aku juga nang menyandang sin berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujungnya tauhid itu. Ujungnya. Maka ada orang minta banyu sin, orang garing sigar. Jadi pas ada orang datang minta banyu lawan ulun. Napa julun? Anu guru wai abah ulun garing na minta banyu sakira sigar. Inggih julun, ambil banyunya masuk ulun ke kamar. Beudu menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim julun. Kabul kabul kada kada. Sambil tertawa ulun nih. Abu juran jua. Kabul kabul kada kada julun. Ampih ampih kada kada. Kan itu tertawa lah. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ulun tiupian. Nah julun minum makan. Minum makan isuk datang pulang. Napa julun mati guru ya belum. Asa jere jadi penambahan tahu kah.
mati orang. Ayo bujur kalau sekiranya ampi sakit, mati tuh selesai. Kan ada aja pelapasan guru nih tah. Ulun ada jobisian guru bila nyaman nawar tawar dingin sigar pian. Aneh juga. Bila ada orang minta banyu hadangnya di sini turun sini ke warung. Masuk ke kamar, diricik sini insana. Insana dibuat ke banyu di sini minum 3 kali sehari. Besar dingin anak orang. Ada gurunya. Bujuran juga. Allahnya ada aja pelapasan guru nih tah. Bebulik pulangan, masya Allah tabarakallah. Mudah yakin. Maka ketika ulun bawa ziarah, dulu ulun sering ziarah sampai 10 buah, 15 buah bis. Dulu, wah ini kena diberiakan guru lagi. Bawa, datang. Ngaran Sidin Hiri, begawi jadi perawat. Datang ke rumah ulun. Kak, ya, nyamain kak. Ulun ini dikira macam-macam. Kakanakan. Napa julun? Menangis anaknya. Mbah mengiau kak menangis. Napa julun? Mama kae kana kanker panyudara stadium 4. Sudah menyerang hati. Sudah kankernya menyerang hati kak. Jadi bang napa? Ujar dokternya ulun bepandir kak. Mama pian cuman kami beri waktu 4 bulan. Secara ilmu kedokteran 4 bulan pasti mati. Karena standar ilmu mereka sudah nyerang hati, dioperasi mati, kada dioperasi mati. Nya perawat. Ngaran Sidin kami mengiyau Haji Udah. Hidup lagi Sidinnya. Pian benar berdepat pun bawa nyewa motor sorangan pian. Jadi jar ulun waktu itu berucap lain dokter Allah Ta'ala yang mematikan, menghidupkan, menyehatkan, menyembuhkan Allah. Inggih kae tahu wae, cuman kaya ngapa? Ingat lawan guru ulun Habib Husain Alwi Al-Haddad. Udah. Kita hari Jumat ziarah. Kita baca Yasin di makam guru sekumpul. Kita ziarah ke makam Datu Bagul, berdoa kepada Allah. Karena guru ulun berucap, "Ustaz, kalau ada pian baca Yasin 41 kali ke makamnya orang wali, maka ujar Sidin, wajib si wali nang di makam itu menyampaikan doa dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah surah Yasin." Ujarnya, "Ulun ka aiman baca Yasin 41 kali beliuran." Ngindikin mubin terbulik-bulik mubin. Ya kah? Jar guru ulun, boleh kita bersamaan. Ayo ay. Kita bekong bedang sana. Ulun kawa membawa berdua kah? Ya udah, ulun bawa supir ulun seikong. Kita berempat berarti ikam 10-10, aku 11. Nggih. Makasih. Ulun nggih nggih. Allahu akbar. Anjar dua kisahnya. Ulun mencatat di 10 kisah sini. Ulun banyu banyak kisah dusan nah. Ini 10 nyatet kisahnya padahal 50 kisah nih. Bujuran, ulun berjanji berkisah aja, Bang. Tarus kada kah? Ayo tukang parkir tarus-tarus biannya. Tulak hari Jumat. Padahal lawan mama, kita berdoa. Tulak. Sul. Baca Yasin. Masuk inya besander. Ayo orang kada bisa baca Yasin disuruh 10 kali beliuran. Tapi nangaran demi mama baca ulun 11 kali sudah hai tuntung ulun keluar. Kam tuntung akan julun. Jadinya bersuara, "Bupala si kakang ini 11 kali tumat ya tuntung je. Bujur jua kam membaca." Han, jahat sangka sudah. Ditulungi sudah. Maok jua netizen ini. Tuntung ulun bawa ke makam Datu Bagul nih. Berdoa jalan Allah Ta'ala. Menangis minta lawan Allah dengan berkah karamah Syekh Aminullah Allah kabulkan. Yakin. Inggih kai. Mutur bulik. Apa julun? Kak, waktu ulun disekumpul, ulun melihat orang begemis, putih, bungas, membisik. Cuk, kada papa mama ikam, sehat aja. Sembuh aja mama ikam. Kayak apa kak? Ya sudah julun.
apa disuruh dokter? Operasi. Belah. Ada belurun juga. Akhirnya sampung hilang sebelah. Tuntung operasi sampai sekarang sedihnya masih sehat. Masih hidup. Imbah itu pulangan periksa lagi kankernya beralih ke sebelah. Kan kanker aja ke 7 lawan ngitu. Kenapa? Ayo menyubelah. Iya kalau guru abu ya kuning. Jangan dikinum dilihatin nyaman. Datang pulang nak ayah apa? Berdoa pulang pian. Ziarah ke makam Datu Bagul. Aku nakai hari Jumat suruh operasi. Kada apa-apa pian. Kada sempat lagi kita tawassul lawan Datu Bagul pian. Berdoa pulangan malam Jumat hadir di majlis ulun. Sembayang hajat di Masjid Jami Habib Ibrahim. Tahu lah Masjid Habib Ibrahim negara. Di sana majlis ulun. Berdoa menangis-nangis sedih. Jumat dibawa ke rumah sakit. Ulun lupa nama rumah sakitnya. Di CT scan lagi dokternya takajut. Bu, apa? Kita batalkan ya operasi. Kenapa dok? Kankernya sudah enggak ada lagi. Padahal sudah berjanjian Jumat tuh operasi. Hilang kankernya. Kantung kering. Ini kanker bujuran hilang. Apalagi kantung kering. Maka beyakin dengan berkah walinya Allah, ini pembuktian bahwa para wali-walinya Allah, mereka diberikan Allah Ta'ala karamah. Coba pian ulah kubur surangan samin itu andaki kambang surangan orang berdua ya kah? Ini bukti mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berbagai macam kejadian, karena ketika kita haul ini ada ibarah, ada mengambil apa yang sudah Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Ini sebagai wa'izah, nasihat bagi nang hidup. Maka para ulama mereka senang melaksanakan haul, karena di dalam haul ini banyak sesuatu yang bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nang maulah ulun senang ziarah. Ada di antara santri ulun, dua sudahlah, berarti 8 lagi. Tuntung akan kakak kah? Ada santri ulun. Ulun Pak Ai handak beisian bini sugih. Tu hajinya bocap. Handak beisian bini sugih. Ayo jalan kita ziarah ke makam Datu Bagul. Kita baca Yasin. Kita berapa orang? Berempat, 10 kali seorang. Masuk di sini. Baca Yasin 10 kali seorang, saikung 11. Kada lawas dilamarnya bebinian nang bus amas. Negara kan banyak bus amas. Bujuran. Nang beisian amas bekilu-kilu. Diterima. Terimanya. Kawin. Beberapa tahun kawin sarak. Ulun kiau sini julun. Napa julun? Ikam di Datu Bagul semalam berdoa napa? Ulun berdoa minta bini sugih aja, Pak. Bapak kada tak ingatan minta sekira sampai sehidup semati. Minta bini ya, kada kuat. Makanya berdoa itu jangan ngalang-ngalang. Berdoa minta lawan Allah, Allah kan melajar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Jangan berdoa ngalang-alang. Ujar babinian, aku biar haba isian laki kada bungas nang manting satia, pasti datang kada behidong. Orang berdoa itu jangan ngalang-alang. Allahumma inni as'aluka zaujan salihan aliman ghanian mutian jamilan wa sihatan wa afiatan. Osehan wafian, jangan ngalang-ngalang. Berdoa nita, coba pian bo, dapat laki bungas, alim, sugih, setia. Punya kada mau berbunyi, aku nolah pian. Jawab lah kasih. Aku nolah. Rana itu pian tu kan nyamukan situ. Makanya berdoa tu jangan ngalang-ngalang. Mintanya kan Allah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Qala ulama tafsir hasanah fid dunya al ilmu wal amal wal ibadah wa hasanah fil akhirah dukulul
bigairi hisab. Maka bila minta surga, jangan minta surga aja, minta surganya bigairi hisab. Karena orang masuk surga itu macam-macam. Dua, tiga ada kisahnya. Ada jua beginian. Jam berapa sudah? Ulun tuh sarapian aja nah. Taruh kakak dah. Pokoknya bila ulun kada tuntung akan tahun kena ulun nyambung. Mun ada umur. Ada bebinian. Sitinya ini bila dimarahi lelakian kada beserukuyan, inya handak lawan lelakian, lakiannya kada hakon. Betamuan sama-sama behendakan gagal, katia gagal. Makasih. Sebuting lagi bagian timik empihan kita. Ampun maaf. Mau cakain lagi tadi nyamannya ya Allah. Habis itu, nggih. Lalu mamanya mendengar kisah Datu Bagul nih. Ujar nang mama, "Ustaz, ini mengon kada guru. Guru, bila kabul hajat ulun andak akan ambal di Datu Bagul." Kada lawas anaknya kawin. Lalu ma andak ambal, harga ambalnya 150.000. Ulun nang menukar akan. Nah, jadi di sini nang mana lambat-lambat kawin nukar ambal badahulu. Ah, ini bujuran. Daripada babinya nang kada bungas ini masang susuk. Tahu lah susuk lah. Di negara tuh banyak mana susuk tuh. Nang sasunduk tunggul rumah tuh susuk tuh katanya. Di kampung ulun tuh bejul susuk tuh. Masang susuk. Ada nang handak bungas, ya Allah, ulun kan pesantren ulun di Higa masih gitu. Kada banyak, kada santrinya 1000 aja, kada banyak. Kurang 500. Kada bagaya. Jadi di batang masjid itu rancak ulun himpakan. Daripada lelakian babin ini handak wanas, nang dibaca bukan salawat, nang dibaca bukan Al-Qur'an, pantun. Mengibahnya nah. Kan ngaran Sungai Nagar itu macam-macam nang larut. Kadang nang kuning larut pas saya digibah bodoh. Ayo ini kan bakaran batang di sungai. Bismillahirrahmanirrahim, ulun himpakan. Bismillahirrahmanirrahim nya. Halang kaus terbang ke hulu. Air berputar di atas batu. Burung merak di mukaku, bulu perindu di mataku. Siapa yang mandang aku pasti I love you. Hon, ngapain? Ayo. Ha. Catat. Ah. Ah, catat. Abu jalan juga. Ini bacaan arwah dia tuh beri. Sekali aja ulun baca. Itu nang dibacanya ulun tapak. Napa ulun dibaca nih tah? Ampun arwah dia tuh pak aja. Allahu Akbar sampai ulun hafal bacanya. Ya Allah ya Rahman, cakap salawat kah, salawat anum kah dia malakan. Allahumma salli ala Ahmad al-Amin awalil makhlukati wa nuri hidayatika rahmatan lil alamin wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Itu nah benyun itu kah dikinum tempung asakan. Ya kah berkahnya orang wali wanas guru ulun malakan salawat anum tuh sebulan dua kali nikah. Man, gigi rumpung. Bujuran juga. Itu ulun bawa guru juga. Ulun takutnya hasil dinada gurunya. Ulun kesini membawa fakta, data, dan orangnya. Bujuran, ulun ini tanggung jawab dunia akhirat. Ngisahkan di sini ya kada. Ini kada kau dihapus nih. Pokoknya pian percaya-percaya kada-kada. Pokoknya harus percaya ngalikin kada. Makanya ulun bawa peguruan kesini. Kan? Tiga. Empat sudah. Empat lah. Lima, mudah ingat. Ada di antara santri ulun. Inya, hanya jadi kejadiannya dua bulan kurang lebih. Bila ada kurang lebih. Begawi, datang lawan ulun. Pak, napa? Gajian ulun, Pak Ai. Dari adsin Facebook. Dari gaji Facebook, Pak, 60 juta, Pak Ai. Belum cair dan kada kawa cair. Napa julun? Kaya apa pas segala kas cair? Ulun pai bila cair ulun ziarah kada Datu Bagul. Ai julun, akor kita. Cair julun. Banyu. Habis itu takuni kaya apa? Alhamdulillah pai masuk 60 juta potong pajak 7%. Napa julun? Ziarah, ziarah. Aku ini ya guru sarwani empat juga ziarah sini. Guru sarwani kan baru datang dari Hadramit. Empat ziarah.
Ada orangnya. Lihat, begitu cepatnya Allah kabulkan. 5 sudah. Teruskah? Pembiannya mana? Ulun pulik ya. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, minta dilah ulun. Pokoknya sampai mana ulun nyisahkan ya kah? Ada lagi di antara santri. Sudah. Nang inya handak benar lawan bebinian. Tapi nya bujur-bujur handak dimarainya. Saking memarahi nang aran santri kada bisa berpacaran. Anu datang lawan abahnya. Handak menyambat, un handak lawan anak pian. Minta. Tasar sambat, ulun handak lawan pian. Jadi jerang mama, ai bapalah. Ai orang menggetar. Orangnya umpat tuh nah. Umpat tuh. Bujuran, motornya motor sigra. Orangnya umpat pian. Ulun bawakan orangnya. Ada Datu Bagul dulun. Ada walinya Allah Ta'ala. Inggih Pak Haji. Berdoainya berhimat. Sampai misam Datu Bagul tuh diguyangnya. Nah, maksud tuh. Ampun maaflah juga makam dulu berguyang nyinta bantung guyang. Ini kada lagi, Bang. Guyangnya. Datu, kabulakan Datu. Kabulakan Datu. Apa kabar? Kada lawas dari ziarah ke makamnya wali Allah Subhanahu wa taala bil khusus Syekh Aminullah ini masuk. Pian bujurkah semalam handak lawan ulun. Padahal ketika dilamar tu menolak mantah-mantah bibiniannya. Datang inya ke rumah ulun. Pak, kayak apa ini, Pak? Jundah lanjutkan. Akhirnya menikah. Jadi sebelum bemaraan, sebelum bemaraan, berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pejabat sering ada di antara orang calon dulu, calon bupati. Nah, apa kabar? Ustaz di mana doa pengabulan? Kita ziarah ke makam Datu Bagul. 6 sudah. 7 lah. 7. Kita ziarah ke makam Datu Bagul, Pak. Insyaallah Fian terpilih dan jadi wakil bupati. Datang sini, ziarah sini, berdoa, alhamdulillah menang. Nih pas 2024 sini. Ya kah? Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti kepada kita bahwa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka mulia indallah. 7 aja ulun. Kenapa? Karena para wali itu tanda mereka mattakhadzallahu min waliyyin jahilin wala in ittakhadahu la'allama. Allah tidak menjadikan wali itu jahil. Ketika Allah ingin menjadikan seseorang yang jahil menjadi wali, Allah berikan dia ilmu laduni, minimal ilmu ma'rifah. Jadi syarat orang jadi wali alim. Untung pian nang makan di Martapura, kota ilmu Serambi Mekah, banyak ulama, banyak wali-wali Allah, banyak para habaib dzurriyah Rasulullah. Gunakan yang demikian. Maka ilmu itu utama. Sebagaimana Syekh Aminullah, beliau jauh-jauh dari Timur Tengah datang ke negeri kita, menyebarkan agamanya Allah, menyebarkan ilmu, sampai beliau wafat dan dimakamkan di sini. Ini seharusnya menjadi ibrah, jadi contoh bagi kita. Apa yang kita utamakan? Talabul ilm, menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Yang kedua, para wali Allah, mattakhadallahu min waliyyin bakhilin. Allah tidak menciptakan walinya, Allah tidak menjadikan walinya dalam keadaan bakhil. Tahu bakhil? Kikip. Orang wali itu sampai habis harta, jiwa, tenaga. Lihat Syekh Aminullah meninggalkan keluarga beliau, menyebarkan agama Allah. Beliau menyebarkan ilmunya, ilmu Rasulullah. Jauh-jauh dari kampung halaman Sidin. Harta beliau, keluarga beliau, beliau tinggalkan demi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya lawan kita. Coba ulun tes lawan pian. Pian bila beisian duit 2 lembar 50 lawan 5 ribu, ada orang minta sumbangan
pian membuat nang mana? Jawab. Ayo. 5.000 aja. Bebinian berapa membuat berapa? Bila ada nang membuat 50 panitia haul pinan duit muhanya. Untung juga membuat 5.000. Mus ya. Aur muha ikam haja nang tersumbangan. Padahal Allah sudah menjamin. Allah sudah menjanjikan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, siapa yang menafkahkan hartanya, maka Allah bukan hanya memberi pahala, tetapi Allah memberikan gantinya, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Kita sudah sering para guru menerangkan, satu Allah balas 10. Dulu di negara ada ketua MUI, meninggal dah Sidin. Sidin imbah 4 saruan, membuka ke kantong, ada duit 1.000 rupiah. Bahari 1.000 tu kawan nukar ruko sebuting. Kenapa ada orang minta sumbangan? Ini paham pihan, dulu lagi tampihan. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Minta sumbangan guru, langsung dibuat Sidin 1.000 tadi. Kada jadi Sidin nukar ruko. Tuan guru lihat. Kada lawas sejam kada sampai. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Nah guru doakan ulun, pak besalaman 10.000. Allah ganti langsung 10.000 kali 10 kalau. Nah aja sidin kawa, aku nukar rokok sebungkusnya 10.000. Kada lawas datang pulang orang minta sumbangan. Ya tahu pang tuan guru ni pemberian. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Tersumbangan guru eh cangang sin ke 10 nih rokok buat Jisidin. Ini ketua MUI nih kecamatan. Jisidin tadi 1.000 jadi 10.000, berarti ini munku buat 10.000 berarti jadi 100 buat Haji Sidin. Nah tangah hari kada datang sang 100 nih. Ini bujuran liur masam parut lapar. Asar hari kada datang juga nang 100 tuh, bahari kada ada duit 352. Bingung Sidin, bah sembahyang maghrib tarabah Sidin, parut lapar liur masam kada nyaman-nyaman orang bisa berukuk. Napa aja Sidin, nang arendet orang tuan guru lah, zuriat datu kelampaian pulangan Sidin. Napa aja Sidin, tadi 1.000 lakas benar, ini 10.000 banyak, kenapa kada sing datangan? Lalu dapat petunjuk astagfirullah Jasidin. Aku 1.000 itu ikhlas karena Allah. Datang 10.000. Nih aku nang 10.000 nih nah. Maharap 100.000 madai kada datang. Taubat sin lawan Allah taala. Astagfirullah lazim minta ampun lawan Allah taala. Imbah isa dikatuk orang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Guru sembahyang hadiah guru tak menjulung 2 lembar nang biru berapa? 100. Kabul. Coba pian coba. Nyata kada kabul. Maka ujar guru ulun, jaka di Sidin, sebelum ziarah ke makam walinya Allah itu di Sidin basadakah badah ulun. Basadakah. Kenapa? Dengan berkah sedekah Allah akan percepat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi basadakah ziarah lalu berdoa. Inilah yang Allah berikan. Walau Allah tidak memberikan kita nabi dan rasul setelah Habibuna Muhammad, nabi kita nabi akhir zaman, tetapi Allah masih mengirimkan kepada kita para wali-walinya Allah. Allah kirimkan kepada kita kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, apalagi di akhir zaman. Berbagai macam kejadian yang tidak pernah kita dengar terjadi, tidak pernah kita lihat terjadi, apalagi demi ini penyakit macam-macam. Maka sudah sering kita dengar para wali Allah, guru-guru kita, nasi haulan itu penuh dengan berkah, makanan yang di haulan penuh dengan berkah, insya Allah membawa kepada kesehatan. Wah ini penyakit macam-macam, dahulu ring atau utas di tangan, wah ini ring di jantung. Ya kakak-kakak, wayah ini sudah anum besen pabrik gula manis kancing, anum aja orangnya. Wayah ini penyakit anum-anum satagok, jangan setrak.
stroke, setikap aja berat. Apalagi stroke. Hah? Ya Allah, penyakit macam-macam ini. Ya Allah ya Rahman. Kak, dengan berkah para walinya Allah karena ujar guru ulun. Ni ulun apa ujar guru aja. Kita ziarah ke wali nang hidup jaka aja sidin. Lawat wali nang sudah meninggal dunia itu lebih mustajab doanya wali nang sudah wafat. Kenapa jer guru? Karena wali nang hidup masih bisa menggawi maksiat walaupun mereka mahfuz. Mereka tegawi maksiat langsung taubat kepada Allah. Itu wali-walinya Allah. Tapi ketika kita ziarah ke makam walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah bertemu dengan Allah, mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mungkin mengerjakan maksiat, maka doa mereka kepada kita dengan tawassul kita kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita pada tahun dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah. Berkah para wali-wali Allah, berkat maulid kepada Rasulullah, berkah haulnya Syekh Aminullah. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami dunia wal akhirah. Ya Allah, bahagiakan kami dunia wal akhirah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia wal akhirah. Ya Allah, berikan kami kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan, serta mudahkan kami dalam menjemput rezeki Engkau ya Allah. Berikan kami pasangan dan zuriat yang saleh dan salehah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Hilangkan semua masalah-masalah kami ya Allah. Berikan kami ya Allah husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul bersama habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal minta ridha lawan pian-pian barataan. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.